Ya, tujuan utama kita mengawal putusan MK nomor 91 tahun 2021 yang mana MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Termasuk balik mana ya? Oke, jadi aksi kita pada hari ini mengawal putusan MK nomor 1 tahun 2021 yang mana MK telah memutus menyatakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja inkonstitusional bersyarat. Artinya peraturan turunan pun juga gak boleh diberlakukan atau ditangguhkan, termasuk PP 36 tahun 2020 tentang pengupahan. Kita mendesak Gubernur Jawa Timur untuk mematuhi putusan MK. Jangan menetapkan upah minimum tahun 2022 dengan PP 36. Harus kembali aturan ke aturan yang lama, yaitu Undang-Undang 34 tahun 2003. Oh, pengennya untuk UMK ini kenaikannya berapa, Mas? 7-19%. 7-9%. Untuk penerapan UU EPP 78 gimana, Mas? Ya, konsekuensi hukumnya ketika PP 36 dinyatakan institusional, maka kita kembali ke PP 78. Mas, ini sejumlah guru dari mana aja, Mas, hari ini? Khususnya Ring 1, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan. Ada juga yang dari Tuban, Probolinggo, Jember, Tuban, dan Malang. Mas, andai besok meleset dari target yang ditargetkan oleh guru, apa ini? Apa nanti yang akan ke depan? Besok hari Selasa, tanggal 30 November, kita akan turun jauh lebih besar lagi. Insya Allah, masa kita dua kali lipat dari hari ini. Mas Nurudin, nama lengkapnya? Nurudin Hidayat, Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih, Mas Nurudin. Nah, Sobat Jura Jawa Timur. Mantap, ikut hadir dalam aksi demonstrasi. Untuk Mas Asi, Kasar Jawa Timur. Masih ada 3 mokok.